Menanggapi rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis premium dan Pertalite di tahun 2022 oleh pemerintah, masyarakat menilai hal ini akan menambah beban ekonomi, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19. Ditemui di Jakarta, pengendara ojek online, Lani, tidak setuju dengan rencana penghapusan premium dan Pertalite yang akan dilakukan pemerintah di tahun 2022. Menurutnya, hal ini akan menambah beban ekonomi masyarakat di tengah harga bahan pokok yang semakin tinggi. Kalau Pertalite atau premium dihapus ya gimana, itu sama juga menambah kesusahan rakyat kecil dong. Ya kan? Kalau bisa mah jangan dihapus lah. Kalau mau dihapus ya yang wajar-wajar aja, misalkan premium, Pertalite nggak usah gitu. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin menilai, masih banyak masyarakat kecil dan menengah menggunakan premium dan Pertalite. Ia menegaskan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jangan sampai membebani masyarakat. Tentu kita akan mengkritisi dan mencoba memberikan masukan ya secara komprehensif kepada pemerintah. Bagi kita kan di DPR ini yang penting bagaimana jangan rakyat semakin sulit. Ya, pasca pandemi, pasca ekonomi juga belum pulih. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.